Jangan pilih menikah kalau budget kamu belum siap. Nah, banyak banget yang memilih memutuskan menikah itu ketika mereka merasa sudah mapan. Tapi nggak sedikit juga, ada beberapa orang yang memilih menikah ini karena modal nekat doang, alias nggak pegang uang sama sekali. Aku pribadi, menikah itu bukan hal yang main-main. Rasanya perlu beberapa aspek untuk menuju ke arah sana. Salah satunya adalah budget menjelang pernikahan. Minimal, kita juga harus punya uang pegangan untuk persiapan. Kalau kata mamahku dulu, nikah itu nggak bisa kalau cuma modal nekat aja. Tapi mesti ada anggaran biaya yang harus kita pikirin, karena hal ini itu akan berpengaruh banget setelah proses akad terlaksana, alias saat mengarungi bahtera rumah tangga yang sesungguhnya. Gak mau kan kalau biaya nikahnya nanti malah jadi beban setelah acara pernikahan? Jadi ketika memutuskan untuk menikah, coba deh secara budget minimal kita udah punya pegangan atau belum, atau minimal kebayang dan terukur dalam waktu beberapa saat ke depan budget tersebut. Gak harus banyak, sesuaikan dengan kemampuan aja, dan gak harus nunggu kaya juga karena nanti nikahnya bakalan jadi lama. Makanya aku pribadi selalu pegang kalimat jangan memilih menikah dulu kalau secara budget kita belum siap sama sekali. Siap di sini artinya adalah sesuai dengan kemampuan ya, bukan memaksakan. Kalau teman-teman gimana? Setuju enggak?